Kata Syekh Mukbil rahimahullah, rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik. Bisa jadi dengan kemiskinanmu, kesusahan kamu apa adanya, itu membantu kamu dalam menuntut ilmu. Memang sih ada di Jabodetabek, kalau antum tahu, masuk salah satu pondok, uang gedung 80 juta. Antum kebayang, di sini antum bayar? Ya, uang gedung 20 juta, per bulan ada yang 3,5 juta, per bulan ada yang 5 juta. Ya itu memang ada kelasnya, bukan tercela. Jangan dicela, jangan dimaki. Karena ada sebagian orang-orang yang kaya, punya anak-anak, mereka gak mau diletakkan di tempat-tempat yang ala kadarnya. Dan mereka terbiasa dengan hidup mewah, bukan tercela. Tatkala ada pondok memfasilitasi anak-anak orang kaya, biar apa? Biar mereka gak futur dengan fasilitas yang ala kadar. Semua ada kelasnya masing-masing. Nah, tetapi apa? Dengan kefakiran, dengan ala kadarnya, justru saat itu antum siap menjadi da'i, siap di segala medan. Nah, barang